kali ini. Hai semuanya, balik lagi di video kita di Ngunyah. Apa kabar, Ti? Kabar gua hari ini asik. Semangat. Karena kenapa kita nih mau nge-review, mau ngunyah-ngunyah si ayam asik. Keren, asik. Ayam asik dari Anang dan Asyanti. Aurel, Arsi, Arsya, Arsya. Satu lagi, aja nih hari ini kita ada tahu goreng cabe garam. Oke, okay. Kayak apa tuh coba dilihat kayak gini. Goreng cabe garam. Terus lu punya apa? Kamu punya apa di situ? Terus ada ayam mozzarella. Aku di sini punya ayam tiga rasa. Iya. Nah, kita mau tumplokin di sini ya supaya kan kelihatan ya, supaya kelihatan dan mumpung lagi jam-jam lapar ya kan. Kita syuting jam 3 sore. Jadi emang jam-jam lapar, red lunch, bener banget. Yeah. Oke, okay. Biar kelihatan. Oke, okay. Kita tumpahin aja akunya. Oke, okay. Kita mau cobain tahunya dulu kali ya. Tahunya tadi tahu goreng cabai garam. Harganya berapa? Harganya 7272 sebelum teks. Jadi kalau sama teks jadinya 8.000. Kamu bakal dapet tahu digoreng. Kirain tuh tadinya ditepungin ya. Ternyata ini tahu dibumbuin. Ada bumbunya sih, soalnya kayak ada ya bumbunya gitu, tapi nggak ditepungin. Jadi cuma tahu digoreng dikasih cabai sama dedaunan ya, entah apa. Mungkin daun jeruk kali ya. Sama daun apa itu ya? Sama ini nih, bawang putih. Oh, ada bawang putihnya juga. Menurut aku rasanya pedes, tapi tidak pedes banget. Terus abis itu, ini benar-benar daun jeruk deh. Soalnya ada harum-harumnya kayak gitu. Terus tahunya itu bukan tahu yang biasa ya. Tahunya lembut banget. Semakin bakar semakin enak sih. Tadinya tuh aku udah underrated banget karena mikirnya udah yang tahu kriuk gitu. Jadi yang aduh udah bayangin tahu digoreng tepung, dikasih cabai garamnya enak. Tapi ternyata tahu makin biasa dimakan, tapi makin dimakan makin enak. Oke, jadi setelah itu kita punya di sini tadi ayam tiga rasa. Jadi ini sedikit underrated juga ya. Soalnya dalam pikiran tuh tadinya kirain tiga rasa itu rasanya apa, manis, asin, teriyaki atau apa gitu ya. Tiba-tiba datang nih macam silin. Terus bukan ayam yang ayam utuh ada tulangnya, jadi ayam yang ayam udah, silin. Iya, ayam bangsa silin begitu. Bangsa silin. Terus ditaburin sama bumbu. Dan kita enggak dapat juga cabe atau apanya gak atau ada sausnya, enggak ada. Enggak ada saus-sausan. Oke, okay. Seperti biasa kita coba. Kita tes. Ini bakalan rasanya apa sih? Iya, ini udah gak garing soalnya kita bungkus bawa pulang, nggak tahu kalau misalnya makan di sana masih garing atau enggak. Rasanya benar-benar garing banget. Tapi rasanya benar-benar sama persis sama ayam silin ya. Iya. Persis banget. Tapi yang aku pikirin tiga rasa itu apa aja? Rasa mungkin rasa satu rasa ayam. Yang kedua rasa bubuk cabenya. Yang ketiga ini apa ya? Kayak lada gitu. Iya, tapi aku asin pedes aja, nggak berasa ada tiga rasa. Apa rasanya? Nggak ada. Atau aku ayam lapar. Kulit sama hidung. Aku lapar guys. Aku juga lapar guys. Terus kalau kamu punya apa? Tunggu sebelum kita bahas di mozzarella. Oke. Okay. Tapi kalau kamu yang lagi nonton lagi pengen makan silin, duitnya pas-pasan, ini lebih murah daripada silin. Dan rasanya persis banget, beneran. Iya, kurang lebih benar-benar mirip. Jadi mendingan kalau kamu lagi pengen silin, bisa beli di Ayam Asik harga separuh harga. Iya, harganya separuh harga. Dapat nasi lagi. Aku sering banget sama teman-teman aku kayak berandai-andai silin enak kali ya kalau pakai nasi. Sekarang sih ada paket nasinya sih, ada juga. Tapi gini memang harganya lebih murah aja. Lebih murah dan itu setengah harga. Harganya berapa tadi? Coba jangan negatif. 26. 26. 24.
8.000 mau 30 ribuan lah gitu. Jadi namanya juga ngunyah iya. Terus. Lanjut, kita mau review yang aku punya ini tadi, mozzarella. Ini juga cukup menu dia yang termahal di Ayam Asik. Ini juga 26.000 sekian, jadi plus pajak jadi 28.000, 30.000an gitu. Nah nih, karena dibawa pulang mozzarellanya udah dingin, gak bisa diolor-olor begitu ya kan? Iya, update sih yang masih bisa panjang gitu. Nah, ini ternyata di balik mozzarellanya itu ada cecabeannya. Oke. Tuh, banyak cabenya. Jadi sambelnya enggak terpisah ya. Jadi iya, sambelnya udah digeprek di situ langsung. Terus nih, siapa yang kalau makan kulitnya dipinggirin? Nah, disisain paling terakhir. Save the best for the last, iya. Terus coba kita cobain dagingnya kayak gimana. BTW, ini kayaknya telur ya? Ini telur bukan sih? Kayaknya sih telur. Ya? Jadi mozzarellanya itu dikasih telur lagi ya? Pedes banget sih. Padahal itu belum kena cabenya. Jadi berarti ayam di atas kulit ayamnya dikasih cabai gepreknya. Terus di atasnya berarti ditaburin telur, baru ditaburin mozzarella lagi kali ya. Oh iya, biar nempel kali ya mozzarella. Mungkin sotoy banget. Cobain deh, pedes. Aduh, kita tuh sebenarnya bukan pecinta pedes. Dan ini tadinya tuh udah gak mau neko-neko pesen yang level-level. Ternyata pedesnya sampai ke daging-dagingnya. Gak, Tuhan. Kayak smoky gitu berasap. Meresap sampai ke dagingnya. Padahal nih cabenya kan di kulitnya nih harusnya nih. Tapi pedes guys. Pedes. Dan ayamnya aku salut sih. Ini ayamnya dia lembut. Ya enak. Ayamnya enak. Masih juicy. Enggak kali ini. Ayamnya enak. Atau mungkin gara-gara kita pesennya dada. Paha. Kita pesennya paha, bukan dada. Tapi kan ada juga kalau yang misalnya ayamnya udah, maksudnya nggak fresh gitu, gorengnya udah lama, terus kalau udah atau garing. Iya, atau yang digoreng dua kali. Jadi pernah tahu nggak sih yang maksudnya resto yang ada sisaan ayam terus digoreng lagi gitu. Nah iya. Itu fresh, ketahuan fresh karena masih juicy gitu dagingnya. Gitu. Dan berasa banget ya ayamnya ya? Iya, sampai dagingnya masih pedes. Jadi nggak perlu saus cocolan apapun, udah asin pedes berasa sih. Baha. enak so far nggak jadi underrated. Ternyata enak. Enak, mungkin ayamnya bakalan kayak biasa aja. Iya, soalnya nggak dapet apa-apa loh. Nggak ada sausnya, nggak ada apa. Terus tadinya mikirnya ih kok sambelnya cuma di kulit dikit begini doang, tapi ternyata pedes sampai dalam-dalamnya. Terus sekarang nih aku mau cobain yang tadi sih Ellen udah coba ini si keju mozzarellanya. Ada telurnya, ada gurih-gurih telurnya ya. Iya, kayak ada telurnya terus pedes banget. Pedes banget. Gurih, wangi mozzarellanya. Terus enggak doyan timun. Bertekstur. Pedes banget. Tapi so far dengan harga segitu ini lumayan paket hemat dan kenyang dan enak. Jadi menurutku si Dapur Asik, Dapur Asik itu termasuk salah satu franchise makanan artis yang worth to try. Selain geprek bensu. Iya. Setelah kepedesan, tapi kita masih punya ini nih, sisa. Aduh, siapa yang pecinta kulit? Aku juga suka kulit. Jadi, tapi ini kulitnya pedes. Iya, ternyata pedes. Kok dilepas langsung? Gak bisa dong, bagi dua dong. Pedes. Jadi kita tetap dikit aja. Yuk, kita tetap bagi rata dan cobain. Rasanya gimana ini kulit? Pedes banget. Aku enggak berani. Itu pedes banget. Karena semua cabenya ngumpul jadi satu di kulitnya. Jadi kalau nggak tahan pedas, mendingan pesen yang menu lain ya, yeah, daripada yang ini.
Tapi sebenarnya walaupun pedes lagi sih, benar. Kayak asin pedes tapi enak, enak gitu. Tapi pedes, tapi enak. Karena kita udah kepedesan. Kita komen, minta komen dari kalian. Kira-kira kita harus review makanan artis apalagi nih? Worth to try lagi tuh apa? Yeah. Gitu. Selain ayam asik. Iya, ada yang komen. Punya ada yang punya ide makanan artis yang enak tuh ada apa lagi? Kita jadi kepo pengen kunyah-kunyah makanan artis yang lain yang worth to try. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.